ada story kita orang musik ini ya. Bo. Oh ya, ditanya lagi, putar lagi. Ini namanya penceramah kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doain mudah-mudahan pulang dari sini bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bisa tawaf keliling Ka'bah, ngajak yang ceramah. Amin ya Rabbal. Enak dipangku nih, dan nampuk. Yang depan ibu-ibu aja ya, bapak jawabannya kayak marahan. Ini ada kesini aja pak, maaf pusat. Kalau kamera, kita masuk kamera biar ada gantengan juga. Ya, saya belum mulai acara, sebelum ngomong maju dulu, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam udah kemalaman nggak jawab salam, saya doain bangun nggak bisa kentut ibu ya. Iya, udah malam kita bisa ngapain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idnihi wa qadadana lataika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Orang yang paling pelit di dunia disebut nama Nabi, mulutnya makmur. Yang baca salawat saya doain benar-benar dipanggil ke kota suci Mekah. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul Mukhtaramin, segenap para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para dewan guru yang hadir di tengah-tengah kita, para panitia DKM Masjid Amin Musola apa? Musola Nurul Jannah. Ini musola ke masjid ini. Mudah-mudahan tahun depan jadi masjid. Amin. Luas banget soalnya. Seluruh DKM Musola Nurul Jannah PT. Nah lah ini ya. Ini pendaftaran pernyataan. Guru kita yang mulia yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Bapak Ustadz Yusuf Jailani SAG MSI, kita doain panjang umur, sehat walafiat. Guru kita Al-Mukarram Ustadz Imam Syafi'i, guru kita Ustadz Imam Ahmad Soyrun, guru kita Ustadz Supardi, guru kita Ustadz Herianto, guru kita Ustadz Yasaful Hamdi SPDI, guru kita Ustadz Haji Ahmad Baidawi, guru kita Ustadz Saiful Anwar, Ustadz Haji Jainuri, guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita juga, tokoh masyarakat kita, Ketua RW 40 ini. Hah? Banyak apa dia? Ketua RW 40 Sedria Asri Bahagia, mudah-mudahan bahagianya di dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal.
Bapak RW kita yang namanya nggak ada tulisannya, yaitu Bapak RW Selamat, ya betul. Bapak Ketua RW, Bapak Selamat, mudah-mudahan warganya semua selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ketua DKM Musola Nurul Jannah, yaitu nggak ada juga tulisannya. Ya mungkin Ketua DKM Segeria Asri Bahagia, seluruh segenap para panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh-tokoh masyarakat, berbagai macam tokoh, baik tokoh kelontong maupun tokoh listrik, semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan kita yang hadir dari mulai hadis isya sampai jam 12 kurang 5 menit. Benar ya? Aduh, salah lagi jam saya ngaco kali. Ya, sampai malam ini mudah-mudahan semua kita enggak duduk, enggak lepas kita dari duduk kita, dari rumah kita bawa dosa, malam hari ini dosa kita diampuni oleh Allah. Dari rumah kita bawa hajat, malam hari ini Allah angkat hajat kita. Dari rumah kita bawa doa, malam hari ini Allah kabul dan ijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal. Permohonan maaf kalau memang rada telat datangnya. Dan mohon maaf juga kalau pakai bangku rada kurang sopan, karena memang kondisi lagi sangat luar biasa. Tadi di daerah Sultan Agung hampir mau pingsan. Benar-benar udah kelilingan gara-gara ngeliat janda atau ngikut. Ya Allah, luar biasa. Ya, gara-gara kondisi. Namun alhamdulillah bisa silaturahim di musala ini dengan wasilah Menteri Perhubungan, utusan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada menteri sini, Bu. Menteri Perhubungan yang hubungin saya, alhamdulillah, dan wasilah daripada guru saya Ustaz Sahrani dari Cibitung, saya bisa ada di tengah-tengah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini malam lagi ngapain sih, Bu? Bu, maulid itu apa sih, Bu? Bapak-bapak nih, bapak-bapak ya. Jauh banget nih, kayak kita marahan, tiada dusta di antara kita, Pak. Pak, maulid itu apa sih, Pak? Maulid hari kelahiran. Ini dibukanya, datang. Tolong dibukain nih. Ya, dibukain. Ya, dibukain. Ditiup dikit biar bisa terbang. Kita malam hari ini mengucapkan rasa syukur kepada Allah bahwa kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Ini salah satu rasa syukur kita kepada Allah yang dianjurkan sama Allah, yang diperintahkan sama Allah sesuai dengan sabdanya, sesuai dengan firmannya Allah di dalam Al-Quran. Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Rahmat yang paling besar, nikmat yang paling besar yang ada di tengah-tengah kehidupan kita adalah nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Bu, ini kita ada ngaji dulu, Bu, ntar baru kita ketawa-tawa, Ibu ya. Karena kita males, Bu, kalau lagi acara maulid ada penceramah yang ngomongin bini dicekek lalu dibanting. Tawa aja, Bu. Wow, siapa? Iya, penceramah cerita Nabi kagak, ceritanya dibanting lu bini. Wah, mungkin terkamat. Lu ya. Lu rela beli kuota ya. Oh, buat nonton beritanya ya. Sekarang gedek sendiri, Bu ya. Apa lagi begitu dimaafin? Ini gedek. Jadi ngomongin itu tuh. Kita ngomongin dalil-dalil dan sejarah peringatan maulid yang banyak berkeliaran di tengah-tengah kita,
Orang cinta Nabi selalu pakai dalil. Orang cinta Rasulullah selalu pakai dalil. Ini orang-orang grupnya Abu Jahal. Jangan disalahin. Kalau grupnya para sahabat.